Oke teman-teman, kita mau update hasil uji coba kita menggunakan green water full ya untuk mengkultur Daphnia. Jadi ini menurut catatan di YouTube saya nih, ini berarti hari ke-10 teman-teman. Jadi ini kemarin warnanya hijau ya. Nah, teman-teman bisa lihat, nanti saya ketampilkan linknya teman-teman. Jadi ini udah 10 hari kita lihat green waternya sudah nggak ada lagi, sudah habis. Kalaupun ada tuh di bawah tuh udah mengendap semua. Dan ini hasilnya teman-teman bisa dilihat di sini. Nah tuh ya, hasilnya di sini tuh. Ini banyak Daphnia-nya teman-teman, tuh bisa dilihat di sini ya. Banyak Daphnia-nya. Ini full hanya menggunakan green water ya. Jadi green water yang udah kita coba nih. Nah, ini banyak nih anak-anakannya teman-teman. Tuh banyak banget teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini. Tuh sampai bawah ya. Nah, ini berarti kalau udah kayak gini, green water-nya udah nggak ada lagi teman-teman. Kita udah harus kasih pakan lain teman-teman. Kita sudah harus memberikan pakan lain gitu. Jadi kemarin kalau pernah ada yang bilang kalau green water yang pakai racikan-racikan itu yang kemarin bedek dan lain-lain, itu nggak bisa buat Daphnia. Ini saya udah buktiin. Ini full malah Daphnia aja. Ini full. Nggak saya tambahin macam-macam, dan ini memang bener-bener hijau sampai berubah airnya menjadi coklat kayak gini ya. Coklat bening. Ini juga sebagian udah, ini sebenarnya sebagian udah ada yang meluap teman-teman, karena hujan kemarin, hujan deras ya, terus saya nggak tutup, atau saya tutup sempat meluap ya. Jadi intinya bisa gitu. Nah, ini tinggal teman-teman kasih pakan tambahan lagi gitu. Jadi terjawab ya kalau ada yang nanya, "Bang, bisa nggak green water yang biasa kita pakai buat Moina kita gunakan buat Daphnia?" Bisa banget teman-teman. Bahkan ini saya pakai full gitu, sampai kutua, sampai green waternya habis semua ya. Sampai bawah tuh ya teman-teman ya. Tinggal ini rencananya mau saya kasih pakan dengan menggunakan air beras ya, kalau nggak pakai spirulina ya, kalau nggak pakai sari dedek ya teman-teman, karena kalau nggak dikasih makan ntar pada mati nih gitu ya. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.